teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Nah, kali ini Kartos mau unboxing karena di sini udah ada 2 buah paket nih. Nah, isinya itu Hot Wheels Super Tracer Hunt yang keren banget, mantap banget. Udah langsung aja, mari kita unboxing. Let's go. Nah, oke teman-teman, mari langsung aja teman-teman kita unboxing ya 2 buah paket ini. Let's go, yang pertama kita mulai dari yang ini dulu ya, yang besar dulu deh. Kita langsung unboxing yang besar ini. Let's go. Set. Nah, langsung aja kita buka. Set, set, set. Nah, ini dia isinya. Wow. Nah, isinya di dalam sini nih. Tuh, udah kosong ya. Ini dia, teman-teman. Chevy Camaro Special Edition. Langsung aja kita buka ya. Tuh, dari blister protektornya. Tuh, ini dia yang pertama. Hot Wheels Super Tracer Hunt 2013. Hot Wheels Chevy Camaro Special Edition. Wow, keren banget, mantep banget nih ya. Oke, kita taruh dulu di sini ya. Oke, next paket berikutnya yang ini yang bakal kita unboxing langsung aja. Let's go. Nah, oke, jadi langsung aja Kartos buka dulu. Oke, langsung aja ini udah Kartos unboxing ya. Dan langsung aja kita buka. Nah, ini dia. Ini keren banget, mantep banget nih Hot Wheels Super Tracer Hunt-nya ya. Tuh, udah terlihat. Ini dia Hot Wheels Super Tracer Hunt-nya. Wow, mantap. Hot Wheels Super Tracer Hunt terbaru di tahun 2022 ini. Oke, langsung aja kita review kedua item Hot Wheels Super Tracer Hunt ini yang udah Kartos unboxing tadi dari paket box-nya. Wow, keren banget, mantap banget. Dengan warnanya itu ngejreng banget ya. Ada warna merah Spectra Flame, terus ada warna gold Spectra Flame. Wow, keren banget, mantap banget. Dua casting mobil Hot Wheels Super Tracer Hunt ini ya. Walaupun berbeda tahun ya, tonton ya. Nah, ini dia. Ini yang udah lumayan lama ini ya, Super Tracer Hunt-nya ya. Ini dengan casting mobil Hot Wheels Super Tracer Hunt 2013 Hot Wheels Chevy Camaro Special Edition. Wow, mantap banget nih ya. Tuh ya. Nah, seperti ini ya untuk detail-detail dari Hot Wheels Chevy Camaro Special Edition ini. Di sini ada logo Hot Wheels-nya. Tuh ya. Ini ada logo Hot Wheels-nya. Terus, by the way, ini Kartos sudah lupa nih tahun berapa dia dirilis ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, bantu komen ya untuk Super Tracer Hunt ini ya. Dia dirilis di tahun berapa ya. Oke, dan di sini ada tulisan HW Workshop ya. Tuh ya. Jadi, blisternya pun berbeda sama yang di tahun 2022 ini ya. Tuh, ini yang versi lama ya. Oke, ini untuk versi blister yang lama nih teman-teman ya. Seperti ini ya. Dan di sini langsung aja Kartos akan bahas detailnya seperti ini ya. Untuk detail Hot Wheels Super Tracer Hunt Chevy Camaro Special Edition ini ya. Tuh, ini dia dengan warna merah Spectra Flame ya. Dan untuk logo Super Tracer-nya ada di sini, teman-teman ya. Tuh, cakep nih ya. Tuh, ini bagian depannya ada detailnya seperti ini tuh, teman-teman ya. Tuh, cakep nih ya. Tuh, mantap nih. Cakep. Jadi seperti itu ya. Untuk detail dari 2013 Hot Wheels Chevy Camaro Special Edition ini. Nah, ini belum Kartos dobrak ya atau unboxing dari blisternya karena pengen koleksi dalam bentuk blister seperti ini, teman-teman ya. Tuh, cakep ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Next, kita langsung bahas yang ini, teman-teman. Kita langsung bahas dan review yang ini. Oke, langsung aja kita akan review Hot Wheels 99 Honda Civic Type R EK9 Super Tracer Hunt ini ya. Ini adalah Hot Wheels Super Tracer Hunt yang dirilis di tahun 2022 ini, teman-teman ya. Wow, cakep banget nih ya. Tuh, keren banget ya. Mantap banget, tepatnya dia keluar di lot F, teman-teman ya, di tahun 2022. Atau case F ini ya. Tuh, dengan warna gold Spectra Flame-nya. Tuh, detailnya. Wow, mantep banget detailnya. Ada detailing lampu. Pokoknya simple nih detailnya. Warna gold Spectra Flame. Terus detailnya mantep banget. Cakep detailnya ya. Tuh, dengan velg seperti ini ya. Wow, mantep. Dan di sini ada logo Super Tracer Hunt di bagian kartnya atau blisternya ya. Kalau Hot Wheels Super Tracer Hunt di tahun 2022. Tuh, berbeda sama yang tadi ya. Kalau yang ini cuma ada di bagian body mobilnya. Logo Super Tracer Hunt-nya, logo TH-nya. Di bagian blisternya tidak ada. Oke, dan seperti ini detail di bagian belakangnya. Tuh, ada logo TH lagi, logo Super Tracer Hunt-nya. Dan, cakep banget nih detailing di bagian belakangnya. Detail-detailnya. Detailing lampunya. Tuh, ini salah satu Hot Wheels Super Tracer Hunt yang detailnya mantep nih ya. Terus warnanya juga cakep. Warnanya juga keren nih, teman-teman. Warna gold Spectra Flame mengkilat. Dan ini merupakan salah satu Hot Wheels Super Tracer Hunt favorit ya. Di tahun 2022 ini. Wah, mantep banget nih akhirnya punya juga. Ya, oke. Oke, teman-teman, sekian untuk video unboxing dan review singkat kali ini ya untuk kedua item Hot Wheels Super Tracer hari ini ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video, dan nanti mungkin
untuk Hot Wheels Super Tracer Run 99 Honda Civic Type R EK9 ini nanti Kartos pengen bahas lagi detailnya lebih detail, atau mungkin nanti Kartos bakal dobrak juga ya tontonnya. Pokoknya nantikan aja tontonnya. Dan oke, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantep banget.